Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaluddin Usman di channel Jamspot. Pada kesempatan kali ini saya ada pesanan dari Om Aib Saipudin di Bogor ya. Nah, ini beliau memesan naga runting taktikal dengan spek untuk slug. Pokoknya top lah. Untuk spesifikasi nanti kita jelaskan di akhir video. Pokoknya kita tes akurasi terlebih dahulu. Ini di lapangan Pabeci di lapak BR50 ya. Jarak tepatnya sih 48-49 meteran ya, seperti biasa yang selalu saya ukur ya di video-video sebelumnya. Nah, kita masih ada di lapak ini ya. Di depan sana ada mecil ayam, mecil terkecil di dunia permecilannya, dunia perlombaan. Kita nyalakan dulu mecilnya, sidecamnya. Udah nyala ya. Ini memakai mimis BST MK2 14 grain ya. Mantap. Ini dengan FPS tadi tuh 960-an ya. Kita angin ini cuma 2200, jadi kita langsung jos aja ke scuba ya, biar nggak cepet habis. Nah, ini tadi kita udah tembakan percobaannya, udah zero juga tadi. Ini mesin ayamnya nih yang buladi gini ya. Satu. Mantap putarannya juga ya. Dua. Tiga. Telak banget ya. Terkenanya telak banget. Empat, miss. Tapi walaupun miss masih di situ-situ aja ya, sebelahnya itu teh. Lima. Karena mecil ayam ini kecil banget ya. Enam. Nah, angin nih dari belakang. 7. 8. Mantap. Enak banget pokoknya mah. 9. Terakhir apakah kena? Trot. Mantap banget. 10 shoot. Miss 1 itu pun masih di sebelahnya ya. Itu bisa, pokoknya saya nggak akan beralasan. Pokoknya miss 1 ya, daripada saya nanti dicecar sama netizen ya. Tapi kalaupun miss 1 itu masih di sebelahnya, Om. Jadi masih dekat lah. Masih grouping rapat ya. Karena untuk slug ya emang grouping rapatnya ya paling cantiknya segimana gitu lah. Kalau ini udah sangat cocok banget lah. Mecil ayam itu paling kecil banget ya. Dan untuk spesifikasinya ini larasnya beliau memesan memakai laras Lotel Water dari Jerman ya, Polygon. Nah, ini yang panjangnya 60,5 cm dengan OD 16 ya. Udah pasti alur 6 ya. Kalau Polygon alur 6. Kalau klasik itu alur 12 ya. Nah, ini tipe yang Polygon alur 6. Dan untuk tabungnya ini memakai tabung jenong 500 cc ya. Kapasitas angin amannya dikasih di 2700 atau 2800 PSI. Jadi jangan terlalu keseringan di angin tinggi ya. Tapi emang kita pasti membutuhkan di angin segitu. Soalnya output regulnya ini kita kasih di 2000 ya. Output 2000 agar biar ada tenaganya ya soalnya. Nah, ini juga kalau untuk bawaan dari naga runting dari sananya, power plenumnya itu kan OD 28 ya. Nah, tapi kalau dari sini kita upgrade menjadi OD 32 biar nambah poinnya juga. Dan ini menghasilkan FPS 960 itu di angin 2200. Kalau di angin 2800 itu pasti lebih. Boleh dicoba, boleh dites aja silahkan kalau nggak percaya ya. Nah, dan untuk speknya ini naga runting ya seperti biasa di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini full CNC, part dalaman udah pasti stainless ya. Untuk per udah pasti per Mizumi. Dan ini kita ada sedikit dioles-oles biar makin jos gitu ya. Untuk setelan power juga ada di sini ya. Untuk power ini udah pasti maju mundur. Apalagi kalau mau pakai lipatan, Om tinggal ganti aja, gampang banget lah. Nah, untuk mengecek output ini ada di bawah sini ya. Ada manometer di bawah. Dan ini untuk mengecek angin yang ada di tabung. Pokoknya jos banget lah. Terima kasih Om Aib Saipudin yang telah order di sini. Dan dipastikan akan segera saya kirimkan dalam beberapa waktu ke depan ya.
Mungkin yang ingin naga runting juga, yang lainnya ada ya, tinggal kita rakit, setting dan tes akurasi saja. Dan ini juga ada beberapa antrian yang lagi kita proses. Untuk hammer egg tetap inden ya, 2 bulanan lah. Untuk getek juga sama, 2-3 bulanan. Untuk armor taktikal sebentar lagi kita ready-kan sambil menunggu laras lokalnya ya. Kecuali kalau om ada ingin pesan pakai laras Slaughter Walter, itu udah bisa untuk poligon juga ya. Ya apa untuk armor. Nanti kita akan review ada pesanan juga dua ya pakai laras Slaughter Walter poligon. Mungkin sekian dulu karena spesifikasi udah jelas itu ya. Dan garapan juga kita maksimalkan semaksimal mungkin, pokoknya yang terbaik untuk kalian lah. Terima kasih atas pesanannya, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih yang selalu support channel Jamspot, terima kasih banyak. Pokoknya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan selalu usahanya, amin. Apalagi ya, mungkin itu aja. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam dari Bandung. Pokoknya gaskeun. Naga runting taktikal.